Sekarang adalah hari pertama di tahun 2019. Kali ini saya dan tim saya ngerjain proyek di PT United Tractor. Jadi kali ini bercerita tentang sebuah ilustrasi bagaimana alat-alat berat satu sama lain berinteraksi tentang segala kegiatan. Tentunya itu bersenang-senang. Jadi alangkah enaknya, alangkah lugasnya kalau kita kerja sambil bermain, bukan kerja yang main-main. Ini menurutku ya cukup cepat. Kerjainnya berlima. Kemarin kita mulai jam 10 pagi seharian planning, terus kita sekarang seharian langsung melakukan berapa. Selesai juga jam segini, jam sekitar jam 11-an. Ada juga kendala satu juga, karena di sini nggak boleh ngerokok bebas ya, harus keluar dulu kalau ngerokok, jadi ada repot gitu kalau bebas. Ini hari keempat, alhamdulillah udah kerjaan udah 70% pemasan, tinggal detailing untuk shadow-shadownya, habis itu tinggal ngelem, terus dikasih pakis. Hari terakhir kita ngerjain di United Tractor udah jadi hitungannya pas 1 minggu kita ngerjain, ya nggak masing-masing waktu secara detail ya buat berapa jam kerja. Yang jelas mulai sore sampai jam 12 malam. Dikarenakan ini hari terakhir ya, mau nggak mau kita harus nyelesain. Dan ini waktunya hari ke-7 jam 4 subuh. Jadi tadi ada beberapa kendala. Jadi setelah jam 12 lampu otomatis mati dan kita nggak punya alat penerangan, dan kita punya inisiasi sendiri pakai cahaya apa namanya? Proyektor. Jadi kita dapat penjayaan dari proyektor kayak gini nih, gelap-gelapan. Tapi mau gimana lagi, udah peraturan sini jam 12 lebih lampu mati semua. Jadi beberapa lampu memang di setting otomatis jam 12 mati sendiri. Seharusnya bisa koordinasi sama bagian maintenance listrikan ya. Dan satpamnya juga gak mau dibantuin gimana bisa dapet pencahayaan. Ya itu cukup menyenangkan menurutku, menantang, biasa pecah. Agenda besok kita mungkin juga dokumentasi lagi, dokumentasi hasil akhir, dan juga gak tahu juga anak-anak nanti katanya mau shopping dulu, gak tahu shoppingnya apa. Ya menurutku ini sebuah apa ya, capaian buat aku sih. Terima kasih buat Indonesia. Dan sekarang kita mau cabut. Ini udah finishing, udah di coating dan udah landing, udah lengkap, udah selesai. Pas subuh jam 4. Cuma besok dilihat lagi. Kita koreksi dulu sama bos besar. Jadi gitu aja ini. Sekarang kita mau pulang, mau rebah-rebahan dulu. Kaki mau copot dan mungkin sedikit-sedikit stimulus buat penghantar tidur lah ya. Apaan tuh, gak tahu.
Ya, itu aja sih. Yang penting jangan lupa ngopi. Jadi hari terakhir buat kita, karena tiba-tiba mendadak kemarin pas kita ngobrol, kita tiba-tiba di calling lagi sama manajer projectnya. Dan di interiornya juga butuh sentuhan mural dikit, dan malamnya itu pas kita mau pulang, manajernya ngingetin aku. Dan dengan waktu sekian jam, aku langsung ngajain desainin, langsung bikin pengajuan, 3 kali revisi dalam 1 hari, dan akhirnya jadi di belakang, jadi 1 hari semalam, sehari semalam ngerjainnya, dan itu aja. Dan sekarang pas lagi jam 12 kita selesai, sampai jam 12 ya gak tahu juga, karena udah jadi batas waktu yang paling ngeri ya. Ini kita mau bergegas, besok kita baru bisa pulang. Kita sekarang transit ke saudara dulu. Ya udah, itu aja. I take the bright soul.